Oke, assalamualaikum. Selamat siang buat teman-teman. Ini saya sedang di bengkel kawan kita ya. Ini ada trouble, NMAX new mati, nggak bisa starter. Untuk full pump sih masih hidup ya. Ini kita akan cek dulu. Kita coba scan dulu untuk riwayatnya apa. Tegangan baterai 0,0 ya, jadi terbacanya. Terus di sini keterangannya. Sinyal pulser bermasalah. Tapi bukan berarti ini CKP-nya yang bermasalah ya. Jadi ini ada indikasi ECU-nya yang kena. Untuk data semuanya normal ya, nggak ada kerusakan untuk sensor-sensor. Kalau seperti ini kita analisa dulu paling gampang dari CKP-nya dulu. Kita teman-teman nanti mungkin udah pada tahu cara cek CKP. Bisa pakai alat atau tes pen DC. Kalau CKP-nya kita pastikan normal, tapi starternya nggak mau, berarti masalah ada di ECU-nya. Jadi kita servis ECU-nya jika bermasalah. Nanti kita videokan lagi kalau sudah kita servis. Ini teman-teman biar tahu, kita enter. Nanti ada keterangannya, cannot be obtained. Ini intinya keterangannya sensor CKP-nya bermasalah ya. Cuma bermasalah atau enggak kita pastikan dengan cek langsung di unit sensor. Ketika kita pastikan sensornya enggak bermasalah dan jalurnya aman, berarti kemungkinan besar ada di ECU-nya. Oke, ini saya datang lagi. Ini kondisi ECU sudah kita servis. Kita mau pasang, kita coba nanti. Jadi memang setelah saya cek, memang ECU-nya yang bermasalah. Sekarang kita coba tes. Remote on, kunci kontak on, kita coba starter. Oke, ini sudah nyala ya, berarti memang ECU-nya yang bermasalah. Nah, jadi memang kasus seperti ini tuh banyak, memang faktor dari kualitas komponennya yang bermasalah kalau nggak ada korslet.